Dan sepertinya kamu dan segenap staf kamu yang masih setia sama kamu harus bekerja ekstra keras dan kreatif lagi. Karena saat ini Restu udah punya kantor sendiri. Buat aku fan-fan aja tuh mas. Aku udah biasa kerja keras. Masalah Restu mau punya kantor sendiri kayak gak masalah buat aku. Kenapa emangnya? Kamu gak kaget denger Restu punya kantor sendiri sekarang? Ya aku gak kaget. Berarti apa yang Tejo bilang benar? Kalau kamu udah nguping percakapan antara aku, Restu, Firna, Tejo, dan Centini. Kamu tuh bener kelewatan banget ya mas ya? Apa maksud kamu? Udah kamu bantu Restu buat ngejatuhin aku sekarang apa? Bilang-bilang Restu udah punya kantor sendiri apa? Mau nyindir aku? Enggak. Aku gak punya maksud dan niatan apa-apa kok sama kamu. Dan menurut aku, kejatuhan kamu di perusahaan ini karena sifat kamu sendiri. Jadi kamu sekarang nyalain aku gitu? Iya mas. Aku gak nyalain kamu. Aku justru datang ke sini karena aku masih menghargai kamu. Dan aku mau mengundang kamu dalam peresmian kantornya Restu yang baru. Aku terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya